Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizky Kurniawati. Di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara menginstal OS di atas VirtualBox. Nah, untuk OS-nya sendiri kali ini saya akan menggunakan Windows 10. Yang perlu diperhatikan sebelum kita menginstal OS di atas VirtualBox ini adalah, yang pertama, pastikan kita sudah menginstal terlebih dahulu Oracle VM VirtualBox-nya. Dan kemudian pastikan kita sudah mendownload terlebih dahulu file ISO yang akan kita install di atas VirtualBox. Jika kita ingin menginstal OS Windows 10, berarti kita harus mendownload terlebih dahulu file ISO dari Windows 10 tersebut. Langsung saja kita ke tutorial. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu Oracle VM VirtualBox-nya. Kemudian kita membuat virtual mesin terlebih dahulu dengan klik new di sini. Kemudian kita namai, kemudian kita sesuaikan foldernya dan tipe versi. Kemudian kita next. Di sini adalah RAM. Next. Create. Kemudian kita pilih yang VDI, kemudian kita next. Dan di menu kali allocated kita next. Kemudian kita ambil memori sebesar 50GB untuk OS ini. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat mesin virtualnya, tetapi belum ada OS-nya. Kemudian kita bisa isi dengan file ISO, kita klik setting di sini. Kemudian pilih storage, kita pilih yang empty, kemudian choose a disk file. Kemudian kita masukkan file ISO yang sebelumnya sudah kita download. Oke. Kemudian kita start. Tunggu sampai muncul. Nah, kemudian kita pilih ini, kita masukkan, kemudian kita choose start. Kita tunggu. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita sesuaikan, kemudian kita next. Install now. Kemudian kita accept, kita beri centang, kemudian next. Nah, di sini kita pilih yang custom, kemudian next. Dan kita tunggu proses installing Windows-nya hingga selesai. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya hingga nanti muncul halaman untuk login ke akun Windows. Dan silahkan mengisikan email sesuai dengan akun Windows yang dimiliki, atau kalau memang belum memiliki akun Windows, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan create account. Kemudian isi langkah-langkahnya hingga selesai membuat akun, kemudian bisa login. Windows sudah selesai diinstal. Dan demikianlah tutorial menginstal OS Windows 10 di atas VirtualBox. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.